Masih dari Kabupaten Mamuju Tengah, pemirsa, kemunculan buaya berukuran 2 meter menggegerkan warga Desa Tangkau, Kecamatan Topoyo. Tim BBBD Mamuju Tengah bersama warga langsung mengevakuasi buaya itu. Tim BPBD Mamuju Tengah langsung mendatangi lokasi di Desa Tangkau setelah menerima laporan adanya kemunculan buaya berukuran 2 meter yang masuk ke pemukiman warga. Kemunculan buaya ini masuk melalui saluran parit, area pemukiman warga Desa Tangkau, Kecamatan Topoyo. Menurut warga, kemunculan buaya ini bukan yang pertama kalinya. Beberapa ekor buaya sering muncul namun baru kali ini dilakukan penangkapan. Tim BPBD Mamuju Tengah bersama warga kemudian mengevakuasi buaya ke tempat penangkaran yang ada di Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong. Berlangsung berapa lama, Pak? Tidak terlalu lama karena itu juga buaya sekitar 1 meter lebih, 2 meter ya. Kalau kerban tidak ada, tapi kalau dibilang juga mengancang, ya kayaknya agak mengancang karena menurut penyampaiannya Pak Imam, biasa naik berjemur di pinggir parit itu. Tim BPBD menghimbau kepada warga agar selalu waspada saat melakukan aktivitas di area kemunculan kawanan buaya, terlebih saat malam hari. Dari Mamuju Tengah, Wahid iNews melaporkan.